Berburu pernak-pernik Natal selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Nah, Pasar SMK Jakarta menawarkan berbagai hiasan Natal lengkap dengan harga yang murah. Jelang perayaan Natal, Pasar SMK ini selalu diburu warga yang ingin menghias rumahnya dengan tema Natal. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu toko di Pasar SMK yang menjual ornamen Natal yang cukup lengkap. Seperti yang saya kenakan, di sini ada bando dan juga slinger dengan warna gold. Tentunya di tempat ini harganya miring dibandingkan toko-toko lain. Tidak ada salahnya Anda menuju ke sini untuk mencari barang-barang dengan harga yang murah. Perayaan Natal tidak lengkap rasanya jika tidak dimeriahkan dengan aneka pernak-pernik Natal yang lucu dan unik. Nah, di Pasar SMK Anda bisa membeli beragam pernak-pernik dan pohon Natal dengan berbagai model dan ukuran. Selain itu, aksesoris seperti bola-bola, pita, lonceng, boneka Santa Claus, serta hiasan yang dipajang di puncak pohon Natal bisa Anda dapatkan. Aku belanja di SMK karena udah emang terkenal ya, kalau di sini tuh lengkap untuk pernak-pernik Natalnya. Terus harganya juga ya, kita semua tahu lah harga di sini miring, tapi kualitas barangnya oke dan jenis-jenisnya, model-modelnya oke. Joy, love, peace, believe Christmas. Maksudnya apa? Di dalam Natal itu kamu harus punya rasa pertama sukacita, joy. Terus sudah itu juga punya selain sukacita kamu punya kasih, love. Terus ya believe ya. Kamu percaya, kamu punya apa, kepercayaan, harapan akan kasih dan ya yang lebih baik ya, seperti itu. Pasti ada hubungannya. Harapan aku pribadi di Natal ini semoga Tuhan Yesus memberkati aku, mengasihi aku dan hubungan aku sama Tuhan makin dekat. Dan itu bisa aku tunjukin dengan hubungan aku yang semakin baik dengan orang di sekeliling aku. Membeli perlengkapan Natal bersama keluarga juga bisa menjadi hal yang menyenangkan. Karena kita setiap tema ganti-ganti warna, tahun ini kita lagi merah sama emas. Jadi kita nyari-nyari yang warna merah dan emas. Beda-beda sih, soalnya karena emang kan saya sama dua kakak saya emang biasanya warnanya mau milihnya beda-beda. Jadi setiap tahun biasanya pasti beda-beda. Kalau hiasannya sendiri, iya paling sih yang basic yang bola-bola itu. Cuma yang saya lebih suka ukurannya yang rada gede-gede gitu, soalnya lebih kayak ngasih impact yang lebih gede aja sih menurut saya. Soalnya lebih lengkap, iya, dan jauh lebih lengkap. Harganya pun lebih murah dibanding di mall-mall gitu ya. Karena harga berbagai pernak-pernik Natal di sini yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan tempat lain, maka Pasar SMK ini selalu diburu orang-orang jelang perayaan Natal. Dari Jakarta, Prima Alvernia, Hilman Prayitno, MNC Media melaporkan.